Sahabat-sahabat, kali ini kita mau ngebahas perbandingan dari AC Polytron. Yang sebelah kiri saya adalah tipe yang PAC9TZ dan sebelah kanan saya adalah yang tipe PAC09TZS. Nah, sebelum lebih detail mengenai perbandingan dua AC ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat yang baru dari sahabat. Halo sahabat Sekala, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya? Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari 1,5 sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya meng-cover apa? Hanya meng-cover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, untuk PK-nya ini dua-duanya menggunakan satu PK, tapi untuk kelengkapannya banyak dari 1,5 sampai 2 PK ya. Yang sebelah kiri saya adalah yang TZ, yang sebelah kanan adalah TZS. Nah, untuk satu PK ini dua-duanya sama-sama BTU-nya di 9.500, jadi memang lebih besar daripada satu PK pada umumnya merek lain, biasanya di 9.000 gitu ya. Dan satu PK ini biasanya untuk ukuran ruangan berapa kita akan coba cek di website-nya Selka. Itu tinggal kalian cek ya di bawah 3 paling atas kiri, nanti kalian tinggal pakai kalkulator. Di situ kita ambil di sekitar range ruangan untuk satu PK itu di biasanya 13-17 meter persegi. Kita ambil di 16 meter persegi, nanti kita kalian cek itu bisa di 8.000 sekitar 8.000-an sekian sampai 11.000 sekian BTU ya. Itu jadi kalau 9.500 kalian misalkan ruangannya masih di 18 meter persegi, itu masih aman banget pakai yang satu PK dari Polytronic karena dia 9.500 BTU ya. Nah, yang si VZS ini sekarang sudah menggunakan hemat listrik energi dengan CSPF di 3,73. Kalau ini yang tipe VZ masih yang menggunakan sistem IER, jadi yang masih tipe IER lama banget yang hemat energinya, jadi yang masih nggak gitu pasti. IER-nya itu di bintang 4 dengan IER-nya 11,74. Jadi kalau mau dibandingin kira-kira IER itu sama CSPF itu sama atau enggak ya, beda ya, karena memang sekarangnya CSPF ini lebih pasti penggunaan hemat energinya. Nah, untuk desainnya kalian bisa lihat sendiri, ini sama persis gitu ya, dari segi bentuk list sampai panjangnya pun sama gitu ya. Cuma memang tempelannya aja berbeda ya kan, hemat energi pakai CSPF, ini pakai IR, terus 6 alasan memilih AC, yang terbaru adalah 7 alasannya. Nanti untuk detail perbandingannya kita ke segmen berikutnya. Terus dan si Polytron ini sudah mempunyai LED suhu ya, maka di swingnya tidak ada sensor-sensor. Terus masing-masing tetap dapat satu tambahan kabel listrik sekitar 1 meter untuk kalau kalian mau stop kontak ada di dekat indoornya. Dan untuk outdoornya kurang lebih bentuknya ukurannya semua sama, dan dua-duanya sudah gold pin, jadi indoor outdoornya sama-sama gold pin juga ya. Nah, untuk kelengkapannya dua-duanya sama-sama dengan kantong yang tersegel, yang sebelah kanan yang TZS yang Neova Smart Pro yang terbaru itu lengkap juga dengan kartu garansi, buku manual remote, baut-baut, dan juga baterai, dan juga dibuka. Yang pijat sama, sampai bentuk remote itu sama, cuma memang buku manualnya sedikit berbeda gitu ya. Dia lebih besar, kalau yang sekarang lebih sudah kompatibel, sudah lebih kecil. Nah, Polytron ini dua-duanya made in Indonesia ya.
Lalu untuk wattnya dua-duanya sama di 790 watt. Nah kalau 790 watt itu 1 PK penggunaan listriknya kira-kira itu berapa sih? Ini aku kasih hitungan ya, tinggal kalian lihat di website. Lalu ke KWH kalkulator ya, di situ nanti kalian tinggal cek, misalkan kita masukin dulu di wattnya 790 sesuai dengan watt listrik si PK tersebut. Jadi kalau kalian misalkan beda-beda wattnya, boleh kalian tinggal reset-reset. Kita ambil tengah-tengahnya kira-kira misalkan di 12 jam gitu ya untuk 790 watt. Kita coba mulai hitung, dia itu per bulannya kena di 454 gitu ya per bulannya. Jadi untuk yang 1 PK kira-kira segitu. Kira-kira kalau kalian misalkan mau pakai 20 jam per hari gitu ya, 20 jam per hari di 757.000 lah kurang lebih per bulan kalau kalian misalkan pakainya sekitar 20 jam gitu ya. Dan untuk garansinya ini 3/10, 3 tahun spare part, 10 tahun kompresor. Tipe 2 ini sama-sama menggunakan tipe ukuran pipa yang sama di 1/4, 3/8 karena 1 PK gitu ya. Tapi kalau 1/5 dan 2 PK nanti kita kalian tinggal bisa cek aja di website kita, tinggal masukin tipe AC-nya, nanti klik berikutnya ada paket-paket di next-nya. Nah, kalau untuk 1 PK biasanya kita ada paket 3 meter, 5 meter, sampai 30 meter pun ada. Dan grade ketebalannya pun juga kita ada 3 grade, dari basic 0,5, premium 0,6, dan elite 0,78 yang paling tebal ya. Kita ambil yang basic pakai 3 meter di sekitar 699.000. Dengan 700.000 kamu udah bisa pasang AC ya, yang lengkapnya udah jasa pasang AC baru, pipa 3 meter, kabelnya 1 meter, kabelnya tambah 1 meter jadi 4 meter, lalu bracket outdoor, pipa drain 2 meter, fleksibel, dan juga ada duct tape ya, plus free vakum dan juga garansi 30 hari. Jadi kalau kalian mau premium, beda di grade ketebalan ya kan, tapi semua kalau pakai tiganya pun pakai 3 meternya sama isinya, bedanya harganya di 749.000. Jadi kalau kalian mau lihat paketan berapa harganya, itu semua lengkap banget di websitenya Selka ya. Nah fitur di remote-nya, dua-duanya remote-nya sama persis, tidak ada beda, dan fungsi-fungsinya semua sama, dari super ya, peningnya lebih cepat, sini atas bawah, eye seal jadi arah angin yang mengikuti posisi remote, terus timer on off nya quit untuk ke bisingan, jadi kalau misalnya kalian mau ngerasa lagi bising banget mau dikecilin, ada kecilin sih, maksudnya lebih direndahkan, itu bisa, nggak punya si quit. Lalu dimmer, dimmer itu LED yang ada di indoor, bisa kalian mati nyalakan kalau nggak mau ada LED nya lalu ekonomi yang dimana itu dia penghematan listrik. Jadi kayak yang tadi, kalau misalkan kalian ngerasa si wattnya ngerasa lagi pemakaian lagi tinggi banget, intens banget, terus tapi tetap harus pakai AC, boleh banget nyalain si ekonominya, lumayan membantu hemat listrik per bulan kalian ya. Nah masuk ke fitur-fitur yang ada di remote, kita bahas yang ada tempelan yang memang ditunjukkan dari si polytronnya, yang si VZS ini ya, tujuh alasannya itu ada tambahan. Kita bahas yang 6 dulu, pertama dia itu sudah 40% cepat lebih dingin, jadi kalian bisa ngerasain tuh tidak perlu nunggu terlalu lama, dua-duanya sama. Terus detektor kebocoran, deteksi gitu ya, jadi misalkan ada bocor dan misalkan ada kendala itu bisa diinfokan melalui LED suhunya ya. Terus dia ada HEPA dan carbon filternya, dua-duanya juga ada, dan carbon filter HEPA ini harus kalian ganti per 6 bulan sekali. Terus dua-duanya bisa di tegangan rendah 160 volt dan netted safe mode sudah dua-duanya Goldfin dengan garansinya semua sama. Perbedaannya yang VZ ini ya dan VZS adalah VZS itu sudah smartphone, jadi AC-nya tinggal kalian download aplikasinya, bisa kalian on offin nyalain dari luar rumah atau tidak deket AC-nya ya kan, atau tidak ketemu remote-nya, itu bisa kalian nyalain dari si smartphone yang kalian sudah download aplikasinya. Nah kesimpulannya semuanya sama persis, bedanya cuma ini lebih upgrade ada si smartphone-nya, jadi
pakai nggak pakai tergantung kebutuhan kalian. Jadi ada perbedaan harga juga, tidak mungkin harganya sama. Kalau harganya sama, otomatis ya mereka banyak orang mendingan langsung ambil si smartphone ini. Jadi pastikan kalian memang butuh atau tidak. Kalau tidak, boleh banget pakai yang si VZ ini, karena memang pasti harganya lebih murah gitu kalau kalian lagi press budget. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Skra. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!